Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspektor Giket. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk kalian semua pengguna handphone Samsung A03. Seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke dalam pin komentar video ini. Kalian klik link Gcam-nya. Jika sudah, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire. Oke, teman-teman, langsung aja kita download untuk Gcam-nya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Sambil menunggu, kita akan coba back ke pin komentar video ini. Oke, lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian tekan subscribe ya teman-teman, untuk mendukung kemajuan channel ini supaya lebih berkembang untuk kedepannya. Oke, jika sudah seperti ini, kita install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi. Langsung aja kita install seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, langsung aja kita buka untuk aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Oke, ini dia untuk penampakan dari Gcam-nya ya teman-teman. Di sini ada beberapa fitur. Kalian bisa lihat di sini ada fitur mode portrait. Kemudian ada juga fitur filter ya teman-teman. Seperti ini kita bisa pilih untuk filternya. Ini banyak pilihannya ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Oke, teman-teman semuanya, saya akan ngambil beberapa sampel foto menggunakan Gcam ini. Sedikit saya jelaskan, untuk Gcam ini tidak menggunakan config ya teman-teman, karena di Samsung A03 ini level kameranya belum aktif.